Halo teman-teman otomotif, di video kali ini ceritanya saya akan mengembalikan menggunakan rotor standar, dan ini tutup delco tapi bukan tutup delco yang biasa ya, kayak gitu. Kalau yang ini udah pakai yang rotor celurit, ini ya, ini tutup delconya tapi standar. Kayak gitu, belum di custom yang itu. Sebelum saya melanjutkan video ini, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Nih ya, ini hanya sebagai contoh. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan video-video tentang otomotif yang terbaru dari saya. Dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya juga bila kalian menyukai video ini. Dan share ke teman-teman kalian melalui media sosial kalian. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang belum follow Instagram saya, ini di sini ada Instagram saya, silahkan di follow ya. Untuk tombol subscribe-nya ada di bawah sini, tombol like, lonceng ada di bawah sini semua. Video ini silahkan ditekan dulu sebelum video ini dilanjutkan. Oke, dilanjut. Jadi di video yang pertama tadi kan saya tampilkan beberapa orang menanyakan sebetulnya mau membeli sebuah part satu set antara rotor dengan CDI. Tapi saya pending dulu karena saya akan meluncurkan sebuah part baru custom tetapi lebih murah, karena ini kondisi masih COVID-19 kayak gini, orang kan pasti inginnya irit, kencang, dan beli partnya juga nggak terlalu mahal kayak gitu kan. Seperti yang tadi itu saya tampilkan, banyak yang tanya, ada dua orang ya, sebetulnya ada lagi tapi saya nggak tampilkan semua. Ya intinya saya suruh nunggu dulu karena akan launching sebuah part yang baru, bukan rotor custom kayak gini tetapi tutup delco yang di custom kayak gitu. Nah ini tampilannya yaitu seperti ini. Ini tutup delconya standar sekilas, tapi begitu dibalik dalamnya saya rubah kayak gini. Dan ini bisa diaplikasikan pada semua mobil kayak gitu. Jadi dengan adanya kondisi COVID-19 ini, diharapkan kan bisa mobil itu yang masih karbu-karbu itu bisa lebih irit dan bisa enteng juga, kencang gitu kan yang diinginkan. Jadi biar sesuai ekspektasi. Kalau ini kan sudah teruji ya, untuk rotor dan CDI itu udah teruji di video yang sebelumnya. Kalian bisa melihat, bagi kalian yang belum melihat videonya, kalian bisa ngeklik video yang ada di bawah sini, di deskripsi itu ada linknya. Silahkan diklik, yang bagi yang belum menonton, bagi yang belum menonton saya sarankan menontonnya dulu kayak gitu. Oke, jadi ini hanya gitu aja, saya terangkan simpel aja dulu. Untuk harga nanti saya jelaskan. Jadi ini akan saya tes dulu, sebetulnya sih sudah saya tes, hasilnya sih sama persis ya, sama persis dengan yang rotor celurit. Tapi biar kalian percaya, ini saya akan tes drive langsung aja dirakit. Yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth. Oke, ini sesuai yang saya tadi bilang ya. Ini rotor udah saya lepas, saya kembalikan ke standar. Tutup delco yang standar saya lepas. Ini yang standar tuh gini ya. Ini yang udah saya modif, udah saya custom. Nih, dan ini udah saya custom. Itu udah saya pasang. Jadi ini tidak diperjualbelikan di online ya, gitu. Kalau yang ingin berminat ya silakan aja nanti hubungi nomor saya. Ini kalau yang berminat ada di kolom deskripsi, atau ini nih nomornya ada di sini, nomor WA, telepon, SMS, silakan dihubungi aja. Ini langsung di uji coba jalan, test drive. Oke, ini saya udah di dalam mobil, tinggal dicoba. Ini ada kamera yang di depan saya ini, yang ada di samping serong, dan ada kamera yang menghadap ke speedometer. Itu nanti untuk melihat akselerasi berapa sih ningkatnya, berapa sih dari 0 sampai berapa kilometer per jam, berapa detik gitu kan. Ini itu sangat sebetulnya kerasa banget ya. Jadi sama rotor yang custom yang kemarin-kemarin di video sebelumnya yang saya launching itu, nih di video ini yang ada di sini, ini ya yang ada di atas ini, video rekomendasi itu di sini. Kalian bisa lihat ya, ini enggak ada perbedaannya sama sekali dengan yang rotor custom. Ini murni tutup delco yang saya custom kayak gitu ya. Jadi harganya lebih murah dan enggak ada perbedaan, stabil stasionernya. Oke, sambil jalan. Begini, saya sambil mengaktifkan kamera sambil saya record. Kamera record, oke. Ini berhubung berhenti, saya masih pakai gigi 1. Oke, waktunya saya tes. Begini, gigi 1. Masih gigi 1. Kecepatan masih pelan karena ini jalan masih agak berlubang ya. Ya, ginilah jalan di perkampungan, bengkel desa ya kayak gini. Oke, langsung saatnya los. Gigi 1. Gigi 2 ini ya. Jalan mulai nanjak. Gigi 3 ini saya belum gaspol ini ya. Belum gaspol ini. Wuh! Rasanya gila. Sama persis seperti menggunakan rotor celurit. Ini saya tanjakan ada yang lawan arah, jadi saya perlu mengurangi gigi, tapi langsung ke gigi 2. Wow, ini saya gas sedikit ya. Jadi kenapa ini RPM-nya itu rendah tapi akselerasi enak banget, itu akhirnya BBM juga ikutnya itu irit karena skep yang ada di karbu itu dia nggak terbuka semua, jadi hanya membuka skep karbu sedikit, pemasukan bensinnya sedikit, namun dengan akselerasi yang tinggi kayak gitu. Oke, saatnya mengetes putar arah atau balik. Ya, ini alhamdulillah setelah tadi test drive sesuai ekspektasi, ini saya lepas lagi ya karena ini kondisinya nggak memungkinkan untuk dipakai karena udah gini, dan gini ini hanya untuk tes uji coba kayak gitu. Jadi ini kalau pakai ini dan ini sama, ini stasioner lebih stabil, akselerasi juga meningkat, bahan bakar yang pasti lebih irit karena pengapian juga lebih stabil walaupun masih platina. Ini dua part ini bisa dipasang di platina ya kayak gini, tapi kalau ini hanya pada mobil-mobil tertentu yang bisa pakai custom kayak gini. Kalau ini bisa di custom pada mobil-mobil yang lain kayak gitu. Kenapa? Kalau ini tutup delconya, kalau mau paketan sama tutup delco 180.000, free ongkir sejawa ya. Kalau mau bawa ke tempat saya itu free jasa pasang ya, nggak susah ya masangnya ya. Ya gitu, tinggal pasang aja. Itu garansi juga 1 bulan untuk custom ininya. Iya,
untuk custom tutup telkonya. Jadi ini nggak dijual di online ataupun di apa namanya toko spare part. Jadi ini memang benar-benar bikinan saya sendiri. Ini ya, bisa dibedakan dengan yang ini tuh, kayak gitu. Jadi ini 180.000, free ongkir sejawa dan garansi, dapat bonus spuyer bensin juga, kayak gitu, satu buah spuyer bensin. Kalau mau mengaplikasikan pada mobil yang lain juga bisa, tutup telkonya mau dari saya bisa atau dari kalian juga bisa ya. Untuk jasa customnya 130.000, itu saya free ongkir sejawa. Jadi kalian ngirim ke saya, alamatnya ada di kolom deskripsi, kalian bisa dicatat. Ini nomor WA dan telepon saya, itu di sini ya. Itu jasanya 130.000 dan bonus juga spuyer bensin, kayak gitu ya. Spuyer bensinnya kalian yang request atau saya yang ngasih ukuran, terserah. Ya kayak gitu. Dan ini nggak bisa diaplikasikan bersamaan dengan yang rotor celurit atau custom kayak gini. Jadi kalau mau pakai ini, rotor celuritnya harus rotornya harus yang standar. Kalau yang rotor celurit, tutup telkonya yang standar, kayak gitu. Jadi ini yang rotor celurit hanya bisa diaplikasikan di beberapa mobil saja. Kalau ini bisa dilakukan pada mobil yang masih karbu, platina juga bisa. Ini juga platina juga bisa, tapi ini lebih universal ya, kayak gitu. Kalau mau paketan dengan CDI juga bisa. Ini pakai rotor, maaf, tutup telko seperti ini, CDI, kemudian bonus spuyer bensin itu 470.000, free ongkir sejawa, CDI garansi 1 bulan, ini garansi 1 bulan untuk tutup telkonya custom kayak gini. Kayak gitu. Jadi intinya ini lebih universal ya gitu, dan ini garansi kalau ininya itu lepas dalam 1 bulan atau ya 1 bulan ya. Kalau kalian pakai terus kelihatan ini kuat atau enggak. Ini kayak gini aja ya, itu aman, dia nggak berubah posisi ataupun lepas. Ini saya coba satu ya, itu ya. Saya banting aja aman tuh, masih utuh ya. Mungkin cukup sekian untuk launching dari custom ini, tutup telco custom. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata. Bila kalian berminat, ini nomor HP saya, nomor telepon, WA, SMS ya, terserah ini mau hubungi. Alamat ada di kolom deskripsi. Instagram bisa di DM ini ya, dan Instagram saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Bye.